Yo, sekian dimanapun kalian berada, balik lagi di channel YouTube Anonepoi. Dan di video kali ini gue mau nge-review si HMS Hoe. Ya, gue bacanya gitu aja ya, biar gampang. Dan sebelum gue mulai, putar dulu intronya. Hoe ini merupakan kapal dengan klasifikasi battleship, berarti SSR, dan berasal dari fraksi Royal Navy. Seperti biasa, yang pertama gue akan sebutkan kelebihan dan kekurangannya dulu. Untuk kelebihan yang pertama, si Hoe ini punya skill barage yang pemicunya itu waktu. Jadi setiap 15 detik, dia itu akan ngeluarin barage. Dan baragenya itu 100% pasti aktif. Ya, cukup bagus juga sih. Dan untuk preview baragenya, kalian bisa lihat berikut ini. Untuk kelebihan Hoe yang kedua, dia itu bisa memberikan buff yang sangat berguna bagi sesama kapal battleship di satu fleet dia. Jadi buffnya itu berupa peningkatan stat reload, akurasi, dan firepower. Lalu untuk kekurangannya, si Hoe ini mempunyai firepower yang lebih rendah atau lebih kecil dibandingkan dengan saudaranya dari King George 5 class. Ya, dibandingkan King George terus Duke of York sama satu lagi Prince of Wales kalau nggak salah, kalau kelas KGV itu. Nah, untuk cara mendapatkan si Hoe, kalian bisa mendapatkannya dari gacha. Cuma gachanya itu limited. Cuma waktu event Aurora Noctis. Event yang bulan Agustus kemarin, sekitar awal Agustus kalau nggak salah, untuk server Englishnya. Nah, lanjut gue bahas skill dia. Gue belum pernah pakai Hoe sih, jadi ya levelnya masih kecil. Bentar. Aduh, gue lupa level berapa ya. Oh, masih level 70-an ternyata. Cuma udah max limit breaker juga sih, buat ngejar event border kemarin. Jadi di sini Hoe itu punya dua skill. Satu skill tipe ofensif dan satu skill tipe support. Untuk skill yang pertama bernama Synchronized Strike. Jadi setiap 15 detik setelah battle dimulai, Hoe ini akan mengeluarkan barage. Dan damage-nya itu tergantung dari level skill ini. Setelah dia mengeluarkan barage, dia itu akan memberikan buff berupa peningkatan stat akurasi dan reload sebanyak 20% untuk kapal battleship, terus kapal battle cruiser sama kapal battleship yang BBV itu kapal battleship yang ada pesawatnya. Dan peningkatan stat ini bertahan selama 8 detik. Untuk skill yang kedua bernama Covenant of the Immortal Knight. Jadi ketika battle dimulai, akan meningkatkan firepower dan reload si Hoe ini sebanyak 20%. Maksudnya 12%. Dan ketika di fleet ini, di fleet tersebut ada King George V, Duke of York atau Prince of Wales atau Monarch atau dua kapal Royal Navy lainnya, ya tidak termasuk si Hoe itu, akan meningkatkan firepower dan anti-air Hoe sebanyak 12%. Jadi ada dua situasi ya buat ngaktifin skill ini.
total firepower yang akan didapatkan Hue jika skill ini aktif itu berarti 24%. Cukup banyak memang. Ya, cukup bagus. Cuma buat dirinya sendiri sih. Bukan buat tim. Yang buat tim yang ini ya. Yang ningkatin akurasi sama reload. Lalu untuk equipnya si Hue, ya. Untuk slot main gun, karena barege Hue itu berdasarkan waktu aktifnya ya, bukan berdasarkan tembakan main gun. Jadi kalian pasangin main gun yang fokus ke damage. Ya, kalian pasangin aja triple 406mm MK6 main gun. Ya, pilihan utamanya di main gun ini. Selain main gun ini, ya nggak ada lagi sih kayaknya loh. Ya paling pakai main gun biasa lah. Pakai 410mm mounted gun. Cuma ya damage-nya kurang aja gitu kalau dibandingin sama ini. Terus untuk secondary gun, kalian bisa pasangin, aduh notif, bisa pasangin destroyer gun atau crusier gun ya. Jadi kalian bisa pasangin ini. Weh, reconnect. Bisa pasangin ini, triple 155mm mounted gun. Kalau enggak bisa pasangin ini, prototype triple 152mm main gun. Terus bisa apa lagi ya? Bisa pasangin ini juga, twin 152mm main gun. Ya gue saranin sih pakai aja crusier gun ya, jangan pakai destroyer gun. Dan pakai ini, kan ada tulisannya. Nah, di sini equipable by destroyer like crusier dan lain-lain. Pakaiin aja yang equipable-nya itu yang ada like crusier-nya ya. Yang destroyer-nya itu nggak ada. Oke, terus untuk main gun-nya kalian bisa pasang mana ya? Bisa pasang ini, twin 40mm Bofor. Terus kalau enggak bisa pasang ini, twin 40mm Bofor Stud. Kalau enggak bisa pasangin ini juga, twin 113mm AA Gun. Kalau enggak ya pasangin aja anti-air gun yang emas. Tapi rekomendasi gue sih 3 anti-air gun tadi ya. Nah, untuk auxiliary kalian bisa pasang ini, super heavy shell. Auxiliary ini itu bisa ningkatin critical rate main gun kita sebanyak 8%. Terus bisa pasangin ini juga, tipe 1 piercing shell. Jadi auxiliary ini itu bisa ningkatin critical damage main gun kita sebanyak 25%. Kalau enggak ya bisa pakai ini, SG radar. Untuk pilihan selanjutnya bisa pakai ini, high standard fire control radar. Cuma ya auxiliary ini itu cuma bisa didapetin dari event. Kalau sekarang ya udah nggak bisa didapetin. Kalau untuk dua ini, yang sel ini kalian bisa dapat di core shop ya, seharga 800 core. Nah, ini cara dapetin core-nya ya, kalian kelarin hard map. Biasanya dapat sekitar berapa ya? Sekitar di atas 15-an lah kalau gue. Dapat 20-an kalau nggak salah di map hard di World 9.
udah lumayan sih, satu hari bisa kumpulin 60. Terus kalau ada event yang 3 kali lipat itu bisa lebih banyak. Terus untuk pilihan selanjutnya ya bisa pakai ini, sama aja sih kayak yang emas. Cuma kalau yang ungu ini cuma ningkatin critical damage sebanyak 15%. Kalau yang emas tadi kan 25%. Kalau enggak ya bisa pasang SG radar ungu. Cuma kurang worth it kayaknya loh. Mending pasang ini. Pasang peluru hitam sama putih. Ya cuma kayak gini sih kayaknya. Untuk keseluruhan lumayan bagus sih. Mungkin bisa dibilang bagus malah. Si Hua ini kapal yang cukup bagus, cuma baragenya tadi bisa kalian lihat kurang gimana ya animasinya ya, kurang mantep aja gitu. Beda kalau dibandingin sama baragenya Nagato itu kelihatan mantep banget gitu, satu map nyebar. Kalau tadi kan cuma 3 sel dan tipe selnya itu ya high explosive sih. Damage-nya juga lumayan pedes. Oke, terima kasih buat kalian para sikikan yang sudah menonton video ini sampai akhir tanpa di skip. Salam, Poi.